channel Madi Eric Z Style The Boss. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Like, comment di video-video aku yang terbaru. Dan juga jangan lupa tekan butang loncengnya. So, konten kita hari ini, kita resto Kickstarter Eric Z Hitam Putih Milik. Okay, inilah motor dong. Aku dah siap betulkan wiring. Sudah set carburetor. Sekarang Kickstarter dari kita tengok. Ini sudah dicat ya. Kenapa dicat? So kita hari ini kita akan buka Kickstarter ni. Kita akan restore. Ini lagu cakap tu. Dia pakai pencuci enjin tu. Cat pun rosak ya. Cat pun rosak je. Ini owner dia pergi cuci pakai greaser ke apa. Tengok enjin tengah ni dah blasting. Dia cuci greaser terus jadi macam ini ya. Hitam. Jadi hitam nampak cat dia pun dari begini. Ni kesan greaser lah ni. Dia pakai pencuci enjin greaser tu. Jadi macam tu. Starternya ni dah goyang nampak. Ni ori motor ya. Dah goyang. Aku akan restore balik. Kasih fit dia balik dan juga aku akan gosok ni. Buang dia cat punya cat ni. Ni ya, Kickstarter tak payah cat. Original dia tak payah cat. Okay, kita akan restore Kickstarter. Jom kita lihat mudah hidup ke motor ni atau tidak. Aku baru keluarkan dari dalam. Dah start dia. One kick ya. Kalau bunyi setting yang 6 dia tak 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 enjin dia pun masih halus. Cuma enjinnya aku mau cek balik cukup gegar lah. Cukup gegar deh geng. Kalau kita bawa ride nih memang bebret nih. Kuat. So apa yang original di sini? Banyak lah barang ori ya. Nickel. Handle ni memang local lah. Kalau macam ni local. Okay geng, kita sudah buka dia punya Kickstarter ni. Kickstarter dia ni original lah, ori motor dia asal. Macam mana kita mau tahu dia ni original atau tidak? Kita tengok ni. Pucuk ni. Kemudian dia ada longgar saya. Kita akan restore bagi dia fit-fit balik. Kita akan restore dia fit-fit. Ini kita akan gosok. Kita akan gosok balik. Pasti dia cun-cun. Sebelum kita gosok tu, kita kena buka dulu. Okay. Okay guys. Stay tune. Okay geng. Kita sudah buka ni. Aku gosok menggunakan ni. Menggunakan ni. Grand bulu ni. Menggunakan grand bulu. Nampak hasilnya. Pasang cat tadi. Ya, aku pakai guna grand bulu. Lepas tu aku buka. Kemudian yang ni ada makan ya. Bagian ni ada makan. Tu jadi dia tidak fit ya. Dia ada goyang sudah. Banyak free, banyak clearance ya. So jadi tidak sedap. Jadi kalau laju tadi tidak apa juga bunyi begitu. Hei, bikin gua panas, mat. Okay. Iklan Fostrok yang paling laju di dunia tadi itu. Okay, ni ya, goyang. Banyak clearance dia, geng. Banyak clearance dia. Jadinya kita akan welding sedikit sini. Bahagian sini kita akan welding sedikit. Bagi dia fit, lepas tu kita gosok. Bagi dia fit balik. Okay, guys. Okay, geng. Kita sudah welding. Ya, kita sudah welding dia punya yang kita makan tu. Lepas tu kita grind, kita grind, kita grind dia. Thank you.
Sudah kita grand, kita akan masuk lagi nih. Nah, kalau dia masih fit, kita mau kena potong lagi. Oke. Okay. Jam. Baru dia fit ya. Baru fit, geng. Oke. Okay. Sudah dia fit, baru kita pasang dia punya ball bearing apa semua tadi. Oke. Okay. A few moments later. One. Oke. Okay. Sudah selesai ya. Sudah selesai pasang dia punya bola-bola. Oke. Okay. Jadi ini tadi goyang, sekarang sudah fit ya. Nah, tadi kuat goyang dia, sekarang sudah fit. So dia pun berbunyi mercik. Oke, kita pasang. Pasang deh, geng. Tidak lagi dia goyang. Oke. Okay. Okay. Okay, guys. Oke, okay, inilah hasilnya. Lepas dibuang cat tadi tuh, kita kasih balik warna asal deh. Warna dia asal nih ada hijau-hijau sikit. Ini perbezaan 55K ya, 55K original moto dia kecil sikitnya. Kalau Orimoto Tai besar nih batangnya, besar nih batang dia besar. Nah itu Orimoto Tai lah. Kalau Orimoto 55G ini, ini 55K ataupun 55F, yang 55F lah. Kalau 55F dia batang dia halus macam ini. Belan ini ada taper sikit. Dia ada batang ni kecil. Yang dia halus. Ini adalah 55F. Okey. Malaysia punya lah. Kalau Thailand punya dia besar. Batang ni besar. Orimoto Thailand dia besar ni batang ni. Itu besar dia. Kita tengok yang original 55F eh. 55F, Orimoto 55F. Dia kecil ya. Nah ni. Sama juga ini aku punya ni. Dia 55F juga. Nah ni. Dia batang dia kecil batang dia. Kalau yang lokal dia besar macam ni. Nah ni lokal lah. Ah besar. Nah ini lokal. Sama juga Orimoto Tai. Dia akan besar. Dah siap. Dah siap kita resto. Oke, okay, guys. Kickstarter-nya pun aku dah siapkan pisto. Oke. Okay. Assalamualaikum, jumpa lagi kita di next video.